Rasulullah SAW menyatakan bahwa umatku akan hidup 1500 tahun. Benarkah setelah kematian Dajjal Nabi Isa akan mengamankan dunia selama 40 tahun? Selepas itu akan berlakunya kiamat. Sekiranya sekarang 1440 Hijrah, kalau ikut perkiraan yang jahil ini, Dajjal akan turun lebih kurang 20 tahun lagi. Mohon pencerahan dari Ustaz yang dimuliakan Allah. Saya diminta untuk datang pertemuan bersama Habib Omar bin Hafiz tahun lepas daripada khirijin alumni Darul Mustafa Hadramaut Tarim. Saya bersama Habib Jindan, Habib Omar bin Hafiz, kemudian saya untuk Mr. Ceremony. Lalu kemudian ada orang bertanya, Habib, apakah Dajjal dah lahir? Dari mana dia? Bagaimana dengan Imam Mahdi? Apakah Imam Mahdi datang dari mana? Kata Habib Umar, engkau tak perlu cari dia, kampung dia di mana, bila dia datang, bila dia lahir, rupa dia macam apa. Engkau siap-siap saja. Di situ saya ambil kesimpulan bahawa kita tidak dituntut untuk mencari sesuatu yang kita tidak disuruh. Bahawa ada orang yang mencari, baik, tak salah. Tapi habis waktu untuk itu sampai kita lupa beramal, sampai kita tidak salat doa, tidak salat tahajud, tidak sembahyang witir, tidak. Ini semua perlu kita. Kerana masalah-masalah ini adalah masalah yang memerlukan perjalanan panjang, lalu kemudian waktu yang banyak. Al-masafah tawilah, perjalanan panjang, wal waktu qasir, sementara waktu pendek. Oleh sebab itu dalil-dalil tentang itu pula dari Rasulullah SAW tak banyak, bahkan sebagiannya tak disebutkan dalam Al-Quran. Dajjal, Al-Masih, ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa akan terjadi demikian dia. Benarkah dunia ini hanya 1500 tahun saja? Tidak ada hadis Nabi menyebut itu, tapi takwil ulama ada. Di antaranya takwil Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ketika itu ditanyakan kepada ulama, apakah betul takwil ini? Ini pendapat. Yang namanya pendapat ulama, ulama yukti wa yusib. Ulama kadang benar, kadang salah. Ambil yang baik, buang jauh-jauh kekeliruan. Kalaulah diketahui kiamat itu 1500 tahun, maka batallah ayat yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Kalau ada orang bertanya kepadamu tentang kapan hari kiamat, qul la ya'lamuha illa hu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bagi tahu harinya saja, hari Jumat. Adapun kita disuruh mempersiapkan diri dengan amal-amal saleh, banyak-banyak menghafal 10 awal surah Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi malam Jumat, dan membaca sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mudah-mudahan kita dan anak cucu diselamatkan dari fitnah akhir zaman, fitnah dajjal ini insyaallah, dengan tetap menjaga, jaga agama, dijaga yang 5 tadi, selamat kita dari azab Allah, kemudian kita usaha, kita berdoa, selepas itu wa uhawwidu amri ila Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah bila hari kiamat, maka Allah Ta'ala yang punya ilmunya. Bagaimana ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ya mata sa'ah, bila hari kiamat? Hadis pertama ketika Nabi ditanya bila hari kiamat, apa jawab Nabi? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah, bila diserahkan suatu perkara kepada bukan yang mengerti, maka tunggulah kiamat. Kiamat yang dimaksud Nabi bukanlah kiamat hancur dunia, kiamat isinya. Maknanya apa? Nabi lebih suka membahas masalah yang real, yang nyata. Dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila hari kiamat? Nabi tak jawab. Apa Nabi jawab? Ma'adattalaha. Nabi balik tanya kepada orang yang bertanya itu, ma'adattalaha, apa yang sudah kau siapkan? Hubbullah wa rasulih, yang kusiapkan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Engkau sudah siap. Maknanya apa? Kita tak disuruh mencari tanda hari kiamat, kita tak disuruh mencari bila hari kiamat, kita hanya disuruh mempersiapkan diri dengan menjaga agama, dengan menjaga Quran dan Sunnah, dengan menjaga anak cucu kita, maka setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4.
Assalamualaikum Ustaz.